bersama saya Arga di channel Ragana Mere, teman-teman. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang banyak. Oke. Gue udah lama banget ya nggak ngonten yang namanya unboxing mystery box ya, udah lama banget kan. Nah, kali ini gue udah belanja nih buat kalian. Buat unboxing kita kali ini gue belanja di online shop, tapi udah dibuka orang rumah dusnya, tinggal isinya doang. Nah sekarang gue unjukin ke kalian, lihat ya. Nah ini teman-teman ya, nah ini mystery box yang gue beli di online. Mudah-mudahan isinya itu bagus dan bisa seru dan juga keren. Oke, sebelum gue buka, buat teman-teman yang belum tahu bahwa gue sering beli mystery box kayak gini, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, di video beberapa tahun yang lalu ya. Di situ ada video-video yang isinya itu mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip. Nah sebenarnya kemarin saya ngerencanain buka mystery box yang beli dari online ini, saya rencanain buat open atau unboxing di hutan. Jadi kalau ada yang isinya dalam tanda kutip, gue bisa langsung lempar kayak gitu ya. Tapi karena ini hujan, cuacanya juga nggak bagus, ya udah gue langsung buka di sini aja teman-teman ya. Nah ini udah dibuka sama orang rumah ya, tapi gimana ya? Udah ya dalam kondisi seperti ini, dusnya udah dibuang. Oke kita langsung buka aja ya teman-teman. Mudah-mudahan sih isinya bagus. Tapi kalian tahu nggak? Di infonya itu infonya bagus-bagus, ada yang hadiahnya handphone, ada yang hadiahnya gantungan kunci tapi bagus gitu. Nah terus ada lagi yang hadiahnya mungkin musik box, headset, dan banyak lah sebenarnya yang hadiahnya ya, bagus-bagus. Gue sih nggak berharap gue dapet yang sama, gue pengen lebih gitu kan. Ini mau digunting takut tembus, makanya gue sobek aja kayak gini ya. Tapi susah loh, kuat lemnya. Gue kira nggak sekuat ini ya. Gue kira nggak sekuat itu. Lu mampu bertahan anjay. Aduh, gue nggak sabar nih bukanya. Tapi kalau dari harganya sendiri sih, gue kan belinya satu toko, tapi dia itu ada beberapa pilihan item dan gue ngambilnya agak beda-beda gitu. Ada yang harganya itu Rp5.000, ada yang harga gocap, ada yang Rp100.000, ada yang Rp300.000. Nah gue ngambilnya itu random kemarin. Gue kadang-kadang kalau mau mystery box kayak gitu agak serem, soalnya ada juga yang youtuber dari luar negeri itu isinya pup ada yang isinya gitu kan, ada juga yang isinya lah hal-hal yang ibaratnya nggak masuk akal, nggak bagus gitu ya isinya. Gimana ya teman-teman, susah sekali ya teman-teman. Masih ada bungkusannya lagi nih. Ini kita taruh bawahnya. Oke, kita akan langsung. Masih ada aja nih lakban di mana-mana. Tapi kalau dari bungkusnya ini, dari berbagai jenis yang gua beli, terus bungkusnya disatuin gini, kalau di dalamnya nggak ada apa ini namanya? Babal apa? Web. Rep. Nah, bungkusan kayak gininya ya, kalian kalau tahu tulis di kolom komentar ya. Gua agak susah kalau bahasa Inggris nyebutnya. Ini kalau di dalamnya ada pengamannya lagi,
nggak cuman di luar kayak gini, ini berarti barangnya bagus. Tapi kalau di dalamnya nggak ada lagi, cuma disatuin doang, gua nggak yakin. Oh, kan. Nah kan, bener kan kata gua bilang tuh. Dia nggak ada bumbu tambahannya ataupun bubble wrap tambahannya deh. Ini langsung kayak gini aja loh, tahu kayak kayak kado-kadoan yang dulu gua beli, tapi yang dulu itu ukurannya hampir sama semua ya. Yang ini karena mungkin gua belinya itu beda-beda jenis, beda-beda kelas, beda-beda item. Nempel pula ini sih teman-teman. Jadi mungkin dari pilihan yang gua beli itu dari item itu memang bentuknya mungkin seperti ini semua gitu ya. Tapi gua enggak paham juga. Kita buka dari yang paling kecil dulu ya. Biar jadi kejutan di yang paling besar. Kita akan coba buka yang kecil. Ini bubble ininya kita turunin dulu ya. Nah, kita akan buka yang kecilnya dulu. Oke. Siap untuk kejutannya? Oke. Kita doa dulu ya. Oke ya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan isinya kejutan buat gue ya. Tapi ya gimana nih mukanya nih. Udah susah banget sih. Ini bukanya susah banget teman-teman. Tapi ini tau gak? Ih, nanti banget. Waktu itu, waktu di unboxing yang video lama itu teman-teman, tau gak? Itu kesobek kegunting dong. Makanya nih hati-hati sekarang nih. Dulu tuh kegunting teman-teman. Sekarang enggak nih. Kita lebih susah ternyata bukanya. Oke. Apa isinya? Apa isinya ini? Tapi asli, ini enteng banget teman-teman. Aduh. Apa ya isinya? Ini rugi kira-kira enggak ya? Berarti ini yang harga goceng Iya, goceng nih. Yang ini goceng. Yang ini 20.000, yang ini 50.000, dan yang ini kalau enggak salah 300.000an harganya. Kita kan open aja langsung yang goceng ya. Goceng-goceng dulu. Sampahnya aku taruh bawah ya. Kalian pasti penasaran ya pengen lihat ya. Coba lihat. Apa? Dalamnya isinya bulat-bulat, kecil-kecil. Tebak apa yuk? Tadaw! Isinya kayak sejenis tasbih ya, tasbih. Kalau di Islam ini namanya tasbih teman-teman. Tapi ini nggak ada isinya lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk tapi bentar dulu, ini apa ya? Ini ada bungkusan juga. Ini ada dua apa jangan-jangan isinya. Kita lihat. Oh satu teman-teman. Bagus ya. Coba kita langsung gunting aja. Gaskun. Wah bisa buat berdoa nih. Tuh. Ini bisa dipakai di tangan kayak gitu tuh. Tangan gue kecilan apa ininya yang kegedean ya teman-teman. Oke ya. Tapi ini wangi loh. Mungkin bahannya dari bahan kayu yang bagus ya teman-teman. Tapi kalau dari harga Rp5.000 Oke ya, ini hadiah yang pertamanya. Lalu kita lanjut ke hadiah yang berikutnya. Yang tadi berapa harganya nih? Saya lupa. Berapa tadi? Rp20.000 20, 50, dan 300 oke. Ini 20. Lupa saya itu. Kita langsung aja open ya. Teman-teman.
Lihat isinya apa. Ini tebak-tebakan yo. Ini isinya lampu. Karena ini dusnya lampu, tapi isinya lampu atau bukan? Kita lihat. 20.000. Mereknya ke bawah enggak ya? Isinya bukan lampu, teman-teman. Nah, awalannya tuh ada kayak gini tuh. Kayak gini tuh. Terus di sini ada tulisan kayak gini nih. Tuh. Ya, kita akan buka pelan-pelan. Tadam. Ini apaan, teman-teman? Kalian tahu nggak ini apa? Kalau saya sih mikirnya ini sesuatu kayak buat bikin kue atau buat kopi atau apa ini? Jadi di sini ada pelindungnya ya teman-teman ya. Di sini ada pelindungnya plastik gitu, ini bisa dicabut ya teman-teman ya, bisa dicabut. Dan ini susah kita gunting aja kali ya. Bukan bener, jadi ini tuh tajam teman-teman, kayak buat ngehias kopi di gelas. Tapi di sininya ada bulatan kayak gininya. Nah, kalian yang tahu ini apa, barang ini apa, silakan tulis di kolom komentar. Tapi ini untuk harga 20.000 mendapatkan sejenis besi ataupun stainless gitu ya. Tapi ini kayaknya bagus sih. Bagus. Oke lah. Oke, kita lanjut ke barang yang ketiga, teman-teman. Ya, langsung ke barang yang ketiga yang 50.000. Isinya ini apa ya? Semoga ini isinya lebih baik dari yang itu. Kalau tadi 20.000 masuk nggak sih harganya? Tapi oke sih ya teman-teman. Emang kalau yang kayak gitu di online itu sekitar harga 15.000-an sepasang plus ongkir ya kena 50 sih. Oke, nah ini rapi banget ya ngebungkusnya kayak kado gitu. Ini rapi banget tuh bawahnya, kalian bisa ngeliat. Kalian bisa lihat ya. Nah ini ya. Kita akan open langsung. Sebenarnya sedikit agak, ini kayak kita beli sesuatu yang emang harganya segitu gitu. Ya masih mending. Enggak kayak yang lama ya. Yang lama lebih kayak ya, rugi sih kalau yang lama. Tapi ini dusnya juga ikut segitiga juga. Kirain udah enggak ada dus lagi kayak tadi. Ternyata ada dus lagi, teman-teman. Nah, ini juga sama enteng banget. Kalau beratnya sama ini berat ini. Ini gocap nih. Ini rapi banget loh bungkusannya. Kita langsung buka aja dari sini. Warnanya merah. Si bukanya kayak gimana? Jadi di dalamnya itu dilem, teman-teman.
40.000 teman-teman. Pengen nangis. Gocok ini. Saya bayar ini 50.000. Mantara mau ketawa dan juga pengen marah. Marah ya. Pengen marah, pengen ketawa, pengen sedih gitu. Oke. Mungkin kalian udah gak sabar pengen lihat apa yang harga gocap ini. Kita akan buka. Dang. Real. Atau gak apa ini? Kalau tebakan saya sih mainan kecil. Ini permen teman-teman. Permen gocap panjai, tapi gak apa-apa lah. Ini gue mau makan ngeri, gak dimakan juga rugi ya. Tapi gue akan cek ini permennya permen mana. Tapi saya gak bisa sebutin mereknya ya. Saya periksa ya soalnya. Kayaknya aman sih kalau dari merek permennya aman, tapi saya nggak bisa sebutin nama mereknya. Ini saya langsung taruh ke bawah karena ada merek, tapi saya akan coba buka ya. Mudah-mudahan saya nggak ya, mudah-mudahan saya baik-baik saja nih teman-teman. Jadi soalnya kalau saya pikir gocap 50.000 permen 2 biji, kalau nggak sampai saya makan bener-bener rugi. Tapi kalau saya makan kayak ngeri lo ini. Kalian doakan saya baik-baik saja, oke? Tapi dari bungkusnya sih masih bagus, masih kuat gitu. Dan di sini ada tanggal kadaluarsanya itu masih berlaku. Saya cicip-cicip dulu pakai lidah, ngeri soalnya. Enak. Jadi 50.000 saya dapat 2, mudah-mudahan saya nggak ada apa-apa dan sehat selalu ya teman-teman ya. Ya saya juga bingung, saya mau nyoba makan, saya takut karena ini mystery box. Saya taruh satu lagi di sini lah. Nanti buat kameramen ya. Nah, ini 300 rebong nih. Ini berat. Gimana? Saya sambil makan permen nggak apa-apa ya? Tapi suaranya jadi ada kayak gitunya. Tapi nggak apa-apa lah, variasi 50.000 ini permen mahal loh, 50.000 dua biji. Ini sama seperti yang sebelumnya. Di dalamnya itu ada dus lagi ya teman-teman. Kita akan buka dulu biar nggak rusak. Jadi ini kalau misalkan isinya kayak tadi permen gitu ya, walaupun berat tapi misalkan lebih banyak permennya, karena kalau 300.000 permen banyak itu pasti berat. Makanya kita harus hati-hati nih bungkusnya, jangan sampai kita rusak. Kali aja bisa ngebungkus sesuatu nantinya gitu. Ya bisa dibungkus buat ngebungkus-bungkus apa kayak gitu. Kan lumayan bagus kan saya ngebukanya. Ini bunyinya. Ini dusnya lumayan nih, 300.000 nih, mahal nih dus. Harus hati-hati bukanya. Jangan sampai rusak nih dus. Karena kita nggak tahu isinya apa.
bekas apa gitu ya. Katanya harus hati-hati untuk menjaga industri jangan rusak. Jadi di dalamnya itu seperti ini. Nah, di dalamnya kalian bisa lihat di sini ada yang tulisannya temukan tiga benda di dalamnya, yang ini ada dus lagi. Kita akan coba buka ya. Ada dus lagi. Kita akan keluarin. Saya taruh bawah. Jadi seperti ini. Kebaca enggak? Temukan tiga benda yang ada di dalamnya. Oke, misteri di dalam, ada misteri lagi. Kira-kira menurut kalian apa? Kalau dari bentukannya sih mirip helm. Helm si Jagur. Tapi kita akan lihat. Tapi saya pakai ini ya, pakai besi ya. Luar ini. Isinya kosong ya. Ini kalau nggak salah sarung tangan ya. Tapi yang jadi permasalahan ini sarung tangan baru atau bekas sesuatu yang bekas bulan atau bekas sesuatu. Tapi kalau dilihat dari bungkusnya sih ini baru ya teman-teman. Karena di sini rapi ya. Ini masih satu packing gitu ya. Tapi ya saya juga nggak berani untuk buka. Tapi kalau di sini sih, di sini nggak ada noda ya. Ini bersih. Kalau saya periksa, saya nggak berani buka teman-teman. Saya akan langsung buang, langsung bakar ya. Karena ini di sini kayaknya sarung tangan gitu ya. Yang kayak latex mungkin ya. Di sini kalau saya periksa sih nggak ada bekas noda atau bekas dipakai kayak gitu ya, kayaknya mungkin ini baru. Tapi yang pasti demi keamanan saya nggak berani. Oke, kita akan langsung aja buka yang ini. Tapi kalau ini isinya gini, ini isinya begini, oke sih jadinya. Ini yang putih-putih kira-kira apaan? Kamera-kamera. Semen putih ataukah bedak atau apa? Ini yang kayak gini menyeramkan ini teman-teman. Ada itu enggak piring? Ambilin piring dong. Buat ngeluarin isinya. Karena saya gak berani menyentuhnya teman-teman ya. Ambil diri. Rp300.000. Isinya ini bagus sih. Ini bisa buat berdoa. Dan ini kalau dihitung dari harga 5.000 itu udah sangat lebih ya.
ini juga ya lumayan sih. Tapi kalau yang 300.000 itu yang ini sama yang ini itu enggak tahu. Oh, gua paham. Maksudnya itu dikasih ini ya, itu untuk nyari barang di dalamnya kali. Nah, terus di sini ada sarung tangan juga nih. Mungkin ini disiapkan emang untuk mempersiapkan tangan kita biar nggak kena tepung ini. Kalau misalkan ini tepung, kalau misalkan ini kayak bahan-bahan kayak cat, terus semen putih, mungkin biar tangan kita nggak kotor. Nah, lalu kalau yang ini mungkin kita gunakan untuk berdoa sebelum mengeluarkan ini, dan juga untuk berdoa kalau isinya jauh sekali. Ada benda teman-teman. Ada benda hitam-hitam. Kalian bisa lihat. Terima kasih. Saya minum dulu ya. Sini ada item-item, nggak tahu apa, dan ini menyeramkan sekali. 300.000. Ini mungkin ini kalau misalkan ini tepung bisa buat goreng pisang kali ya. Kalau tepungnya bagus, kalau tepungnya kotor juga percuma. Nah, ini ada bungkusan, nggak tahu isinya apa. Kita akan taruh dulu. Oke, ini barang yang selanjutnya. Ini kok jadi ngeri. Tadi tulisannya ada berapa ya tadi? Berapa barang? Tiga barang. Ini udah yang ketiga nih. Kayaknya udah gak ada isinya lagi. Kalau tiga barang buat itu lupain aja lah. Oh, pinter penjualnya. Isinya ada tiga, tambah ini satu buat ngebukanya. Tapi saya nggak akan pakai. Saya nggak cuci tangan, nanti cuci tangan lah. Walaupun sedikit berbahaya karena nggak persiapan, nggak tahu isinya bakal kayak gini. Karena nggak tahu isinya apa, jadi saya nggak mau nggak persiapan sarung tangan, tapi nanti saya cuci tangan. Ini pedagangnya pintar, 300.000 bungkusnya mahal, mungkin 50.000 ya, dusnya mungkin 100.000, terus tepungnya ini mungkin 50.000, terus ini isinya apa juga nggak tahu, makanya mau pakai ini juga takut kena.
nggak pakai juga gimana? Coba ya, kita akan buka. Kenceng banget lagi ngelemnya. Usahakan ini. Ini penjualannya keterlaluan ya. Harusnya yang kecil-kecil kayak gini mah jangan dibungkus pakai lakban. Susah ngebukanya. Sudah sudah ya. Ini hadiah di dalamnya. Ini mungkin harganya bisa dibilang 175.000. Ini harganya 175.000. Oke lah. Walaupun sedikit kecewa. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini kayaknya koin ya. Koin kalau ngeliat dari bentuknya sih koin. Ini dagangnya ngeselin ya. Saya gunting juga nih, orang kecil begini dikasih lakban. Lakbannya tebel lagi. Usahain ini namanya. Itulah udah ketahuan tuh dalamnya koin ya teman-teman ya. Ketahuan dalamnya koin. Udah ketahuan dalamnya ini koin. Jadi gak usah saya buka lah. Ganti aja langsung ke yang selanjutnya. Astaga. Ini pake lakban juga. Udahlah gunting aja lah, resiko dah. Bukanya susah banget ini, harus pakai cutter, juga rusak ntar barangnya ini. Pokoknya ingat teman-teman, kalau kalian misalkan mau beli mystery box ya, tetap sih kalau mystery box tuh ya emang mystery box itu mang ya, namanya juga mystery ya. Apa sih ini? Pokoknya ini buat pedagangnya kalau nonton ya, saya saranin kalau bungkus benda-benda kayak gini itu nggak usah pakai lakban, pakai plastik aja udah cukup. Kenapa? Karena kalau misalkan andai kan ini adalah uang kertas, bungkusnya pakai lakban kayak gini auto rusak lah. Ini rusak. Pasti dalamnya bakal rusak, nggak akan kepake gitu. Kalau ini ada uang kertasnya di dalamnya, untungnya di sini nggak ada, nggak mungkin nggak ada uang kertas. Nah, ya benar, bahkan saya benar. Ini uang 500 rupiah dan ini udah ada plastik, udah dikasih plastik, dikasih lakban lagi. Ini benar-benar nggak efektif ya teman-teman ya. Ini bisa ngerusak barang. Termasuk yang ini nih, yang kecil ini. Nyusahin ini, udah rugi. Nyusahin pula. Oke. Nah ini ya. Ini harganya 250.000 mungkin ya harganya teman-teman. Ini kalian bisa lihat isinya apa. Saya nggak tahu ini apa fungsinya. Nah, kayak gini tuh. Tadi ini kalau saya gunting dan guntingnya itu bagus, ini kan guntingnya kurang tajam, jadi udah mulai
tuh kan nggak kena kan, malah kecepit kan, nggak kuat guntingnya. Untung guntingnya nih nggak kuat, kalau kuat otomatis ini barang yang harus kepake bakalan nggak kepake karena bungkusnya terlalu ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Arga di channel Ragana Mere. Semoga kalian jangan ngikutin apa yang saya lakukan membeli mystery box yang kita sendiri nggak tahu isinya apa. Tapi demi kalian saya mau mencoba untuk memberikan tontonan buat kalian yang seru dan mendebarkan. Terima kasih sudah hadir dan semoga kalau pedagangnya nonton ya besok-besok yang agak sedikit nyerempet lah isinya. Jadi kalau misalkan harga 300.000 yang 150.000 lah, jadi kalian dapat keuntungan lebih, itu sih harapan saya. Oke ya, namanya juga pedagang yang untung. Oke, terima kasih, jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Thank you, bye.